Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Astro Komputer. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi laptop yang tidak bisa masuk Windows ya. Jadi ketika dihidupkan, dia blue screen dan restart lagi. Jadi bolak-balik ke situ ya ketika di restart. Dan sekarang akan kita coba hidupkan ya. Nah, kita hidupkan dulu laptopnya dan akan saya tunjukkan dulu errornya ya. Bagaimana errornya? Maka akan tampil seperti ini. Awalnya seperti normal-normal saja ya. Ada loading muter-muter kayak gini ya, kelihatan normal. Tapi setelah beberapa detik dia layarnya biru ya, teman-teman ya. Nah, ditunggu sebentar. Nah, seperti inilah teman-temannya errornya. Dia blue screen, ada tanda mata dan cemberut. Nah, ini errornya. Inaccessible boot device, artinya pengaturan bootable-nya itu tidak dapat diakses. Ini sebenarnya sangat mudah ya, karena permasalahannya sendiri yaitu ada di pengaturan BIOS. Ini teman-teman, ketika error nampilnya akan seperti ini ya, prepare otomatis repair. Tapi dia tidak bisa memperbaiki ya, harusnya prepare otomatis repair itu otomatis memperbaiki, tapi malah nggak bisa. Nah, di proses ini teman-teman jangan sampai mematikan laptop ya lewat tombol power, itu bisa berakibat kepada harddisk, atau jangan sampai kehabisan baterai, harddisk lah yang terkena duluan ya. Jadi ini ditunggu saja sampai muncul boot option, nanti di sana ada tombol shutdown ya. Nah, kayak gini teman-teman, tunggu sampai sini ya, yang sabar. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih yang advanced option ya. Nah, saya akan perbesar dulu. Nah, jangan di restart ya, kita pilih advanced option. Nah, nanti akan muncul seperti ini, silakan teman-teman shutdown laptop dengan secara lembut. Nah, itulah cara mematikan laptop secara lembut, tidak secara paksa. Nah, silahkan hidupkan laptop dengan tombol power, langsung tekan-tekan tombol F2. Kenapa sih harus tekan F2? Yaitu agar masuk BIOS ya. Ini karena laptopnya Acer, dia masuk BIOSnya memakai tombol F2. Beda dengan Lenovo ya, Lenovo F2 tambah FN, Asus F2, HP F10 ya. Nah, teman-teman, ini keterangan memori dan keterangan memori VGA dan RAM. Nah, di sini ada quick boot, yaitu kita enable aja agar bootingnya lebih cepat. Nah, yang penting teman-teman itu mengatur SATA konfigurasinya ya, mode SATA-nya. Teman-teman pilih AHCI ya. Nah, ini hard disk-nya itu usahakan dikeataskan menggunakan F6 pada tombol keyboard ya. Nah, di sini tuh perlu diketahui cara pengoperasiannya itu memakai keyboard ya, tidak bisa memakai mousepad, tidak bisa memakai touchpad. Selanjutnya simpan menggunakan F10 dan enter. Nah, maka laptop akan otomatis restart ya. Silakan tunggu saja sebentar, maka kita akan lihat hasilnya ya. Ternyata masalahnya sepele ya, jadi tinggal atur boot device sama SATA konfigurasinya ya, itu yang salah tadi. Jadi pengaturan BIOSnya aja yang salah. Namun kalau misalkan tidak tahu kan repot juga ya, maka saya upload saja, siapa tahu teman-teman sedang mengalami problem yang sama. Dan ya, mudah-mudahan cara ini bisa membantu ya. Kayak gitu.
Sebenarnya sih banyak cara mengatasinya, cuma saya memakai cara yang paling gampang agar durasinya juga tidak terlalu panjang ya, dan agar teman-teman tidak pusing gitu dengan cara yang lain. Nah, sudah bisa masuk Windows ya teman-teman ya, nggak blue screen lagi dan nggak error lagi. Tentunya teman-teman tinggal masukin password aja kalau misalkan ada passwordnya. Nah, inilah sudah masuk Windows ya teman-teman, jadi permasalahan sudah teratasi. Oke teman-teman, untuk sharing video kali ini sampai di sini saja. Semoga jadi ilmu pengetahuannya buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang punya laptop. Oke, jangan lupa subscribe, like ya channelnya agar lebih berkembang channelnya, lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu masalah software komputer. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.